Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Akaso telah keluarkan satu model kamera flagship pada pertengahan tahun lepas 2021. So ni adalah kamera dia, Akaso Brave 8. Kamera terbaik daripada brand Akaso setakat ini. Tapi adakah setanding dengan market leader action camera seperti GoPro ataupun Insta360? Okey, jom aku kongsikan sedikit mengenai kamera terbaru daripada brand Akaso ni. Beberapa minggu yang lepas aku terima kamera ni daripada Akaso. Ada orang hantar ke aku untuk aku test, untuk aku bawa sewaktu aku beraktiviti. Dan aku dah pun cuba kamera ni sewaktu aku camping, aku pergi masuk hutan untuk aku tengok dan aku test sendiri kemampuan model terbaru kamera daripada Akaso ni. First kali, sebelum aku ceritakan benda-benda lain, kita nak cerita pasal harga dulu sebab harga ni adalah satu benda yang penting. So harga untuk kamera ni di pasaran Malaysia adalah sekitar RM1,200+ untuk basic punya package. Jadi kamera ni bukanlah kategori murah kalau nak compare kepada model Akaso yang lain. Sebelum ni dalam RM600 ke RM700. Tapi kalau nak comparekan kepada model terbaru GoPro, still kamera ni murah lebih kurang RM900+ lah kalau nak comparekan dengan GoPro Hero 10. Jadi adakah berbaloi untuk korang spend duit sebanyak RM1,200 untuk beli kamera ni instead of korang beli model kamera yang lain? So diharapkan dengan perkongsian dan testing yang aku dah buat ni dapat membantu korang untuk decide sama ada berbaloi ke tidak untuk korang dapatkan kamera ni. Aku akan sharekan satu clip, a quick unboxing untuk korang tengok apa saja yang include untuk setiap pembelian Akaso Brave 8 ni. Okay guys, so ni adalah quick unboxing untuk kamera Akaso Brave 8 yang aku baru terima beberapa hari lepas. So kita akan terus buka kotak dia. Okay. Okay, so ni adalah kamera dia. Okay, so ni dia aksesori-aksesori yang datang sekali. Okay, lah first. Ada banyak aksesori dia. Oh, bateri ada dua guys . Bateri ada dua pieces, kita terus pasang satu. English. Satu benda yang aku suka pasal budget action camera ni, terutama Akaso, dia akan datang sekali dengan banyak gila accessories. Dengan dia punya mounting, yang ni dia punya remote control. Bateri saya dapat dua. Lepas tu dia adalah macam-macam lah dia punya mounting lah, apa benda semua ni kan. Strap semua ni. Dengan siap dapat charging case untuk dua bateri. Banyak aksesori dia. So ni apa aksesori yang ada sekali dalam kotak untuk setiap pembelian Akaso Brave 8. Okay, kita buka dia punya plastik ni. Okay, so ni dia punya kamera. Di bahagian depan dia ada satu screen kat depan. Untuk dia punya build quality, dia rasa lebih premium lah daripada kamera yang sebelumnya. Aku ada model yang sebelumnya, Brave 7 ME, kalau tak silap aku. So yang ni rasa lebih premium. Dia ada rasa macam rubbery sikit lah, dia tak ada rasa plastik sangat. So yang ni dengan kemasan dia ada macam ring-ring warna merah dekat dia punya depan, dekat dia punya logo dengan dekat dia punya lens. So dia mengingatkan aku kepada satu lagi kamera, iaitu DJI Osmos. Dia lebih kurang macam tu lah dia punya rupa dia, dia punya design dia. Dia tak macam GoPro, tapi dia macam DJI Osmos. Sebelum aku sharekan clip footage aku testing kamera ni, beberapa point penting ataupun highlight yang aku nak sharekan mengenai kamera ni adalah kamera ni dia menggunakan chipset Ambarella. Sensor dia menggunakan sensor Sony IMX, antara sensor yang powerful dengan sensor size yang terbesar kalau dalam kategori action camera ni. So dengan sensor size yang besar ni tadi, kamera ni dia mampu menghasilkan footage bersaiz 4K 60fps
Dan untuk foto pula, kamera ni dia mampu menghasilkan gambar 48 megapixel. Selain daripada tu, kamera ni dia ada 8K timelapse. Dia ada 16 times slow motion. Dan kamera ni adalah IPX8 waterproof. So dia waterproof eh, tanpa casing pun dia boleh masuk air. Apa lagi ya? Okay, dia punya battery size agak besar, 1550 mAh. Kamera ni dia ada dua screen, satu kat depan, satu kat belakang. Tapi dalam satu masa kita boleh cuma guna satu screen saja. So boleh switch lah, sama ada screen depan ataupun screen belakang. Satu lagi, kamera ni dia support external mic. Jadi korang boleh gunakan microphone. Tapi aku rasa mungkin daripada jenama Akaso je kot, sebab dia orang ada hantar sekali dekat aku dan aku dah pun test menggunakan external mic tu. Jadi jom kita proceed, kita tengok rakaman-rakaman yang aku dah buat dengan menggunakan kamera ni. Okey, ni adalah field test untuk Akaso Brave 8. Yang ni adalah testing dalam condition low light lah. Sekarang ni pukul 6.55 pagi. Awal lagi ni aku baru sampai dekat spot mancing. So ni adalah rupa footage dalam keadaan yang agak gelap lah bagi kamera Akaso Brave 8. So apa pendapat korang? Okey ke tak okey dia punya low light punya footage? Kita try tengok dekat luar pula eh. Jom kita pergi luar. Okey, ni adalah rupa footage Akaso Brave 8 dekat luar. Sekarang ni awal lagi guys, matahari pun tak ada lagi. Matahari baru nak naik kat belah sana tu. Dan ini juga adalah testing untuk mikrofon, internal mikrofon bagi kamera ni. So macam mana korang rasa dia punya audio? Audio untuk kamera Akaso Brave 8 ni adakah improve compare kepada model sebelumnya, Brave 7 LE? So apa pendapat korang? Okey ke tak okey? Input ataupun kualiti suara daripada kamera ni tanpa ada apa-apa adjustment eh. Okay guys, so ni adalah testing untuk Akaso Brave 8. Sekarang ni aku naik basikal. So sekarang kita boleh tengok dia punya stabilization. Aku pakai dekat aku punya neck mount, bukan chest mount. So dia mungkin agak goyang sikit lah. Sebab yang ni dia agak loose, neck mount ni dia loose. So sekarang ni pukul 7-6 minit petang ataupun malam. So cahaya memang kurang, mendung. So kita tengok macam mana rupa footage untuk Akaso Brave 8 ni. Dan kita tengok juga macam mana dia punya stabilization sewaktu menunggang basikal ni. Okay, depan ni ada bump. Kita tengok. So aku naik dekat tepi taman ni jap. Mana rupa footage dia. So by the way, untuk stabilization dia aku kena masukkan footage ni ataupun transfer kepada apps dia dekat phone, baru kita boleh dapatkan dia punya super smooth lah, kalau tak silap tu nama dia punya stabilization dia. Dan nanti baru boleh tengok. Sekarang ni aku nak buat test semasa ride motor. Kamera ni aku attach kepada helmet mount. Korang boleh tengok kat sini. Kali ini dia lebih stabil lah kalau nak dibandingkan dengan neck mount yang aku gunakan untuk aku naik basikal. Dan satu lagi, untuk audio aku gunakan external mic yang di provide oleh Akaso untuk aku test sekali dengan kamera ni. So audio ni adalah daripada microphone, dia bukan wireless, dia wired punya microphone. So kita tengok kualiti audio daripada dia punya external mic adakah sama ataupun better kalau nak compare dengan mic daripada kamera itu sendiri. Kita boleh tengok juga sama ada kita boleh gunakan mic ni sebagai macam motor vlogging lah. Semasa motor vlogging boleh tak kita gunakan mic dia ni? Adakah audio dia tu usable, boleh digunakan ataupun teruk bunyi angin ke? Kita tak tahu, nanti aku akan tengok selepas ni.
Testing audio 1 2. Testing audio 1 2. So macam mana, ada bunyi angin tak? Tadi aku bawa dalam 80 lebih. Dengar ke tak suara? Okey, ni adalah rakaman untuk waktu malam eh. Waktu low light. Ada cahaya lampu dengan lampu jalan, lampu rumah dengan lampu jalan. So ni adalah rupa footage daripada kamera ni. So sekejap lagi aku akan ambil satu gambar untuk tengok kualiti gambar pada waktu malam macam mana. So kebanyakan action kamera ni, dia punya kelemahan dia adalah rakaman pada waktu malam lah. Biasanya dia tak begitu macam mana lah, dia banyak orang panggil noise. Testing untuk underwater punya footage. Okey guys, sekarang ni aku berada dekat dalam hutan, dekat tepi sungai. So sekarang ni kita nak test Akaso Brave 8 ni dalam situasi ataupun keadaan dalam hutan yang banyak hijau-hijau ni. So kita boleh tengok dia punya, satu, dia punya sharpness, dan keduanya dia punya kontras. Sebab ada kawasan yang gelap, ada kawasan yang ada cahaya. Dan satu lagi untuk suara dalam keadaan yang bising eh. Sebab sungai kat belakang aku ni agak bising. So kita tengok macam mana kamera ni capture suara aku dalam situasi macam ni. So sekarang ni kita nak jalan pergi tepi sungai dah. Jom. Okey, jadi macam mana komen korang untuk situasi dalam hutan ni? Cantik ke tak video daripada Akaso Brave 8 ni? Komen dekat bawah geng. Daripada rakaman tadi tu, aku boleh katakan yang video daripada Akaso Brave 8 ni dia agak bagus. Especially pada keadaan pencahayaan yang baik, waktu cerah, waktu siang memang cantik. Tapi pada waktu malam ataupun keadaan low light, still walaupun sensor dia ni agak besar, tapi still dia ada masalah. Sama macam action-action camera yang lain, waktu malam dia still ada noise. Untuk stabilization ataupun super smooth bagi Akaso ni, memang ada improvement untuk model Akaso Brave 8 ni. Kalau compare dengan model yang lain, yang ni memang agak bagus, tapi still not the best. Dia ada macam weird movement especially waktu low light. Memang ada nampak lah dia punya macam agak struggle lah untuk stabilkan footage tu. Dan satu lagi, bila kita turn on kan super smooth tu, kita punya video ni dia akan crop. Dan untuk dapatkan super smooth ni juga, kita ada kerja tambahan sikit lah. Kita kena masukkan ataupun kita kena connectkan kamera tu dengan handphone, dan kita kena proses dalam apps Akaso Go tu untuk kita dapatkan footage yang dah stabilize. Bermakna footage tu dia tidak diproses dalam kamera secara automatik. So untuk stabilization bagi aku boleh diimprovekan lagi lah untuk model-model yang next nanti untuk Akaso ni. Untuk audio pula, aku boleh katakan audio daripada kamera yang ini dia memang dah improve banyak. So good job untuk improvement daripada segi audio. Tapi untuk dia punya audio antara internal dengan external mic, aku lebih prefer lagi internal mic daripada microphone compare dengan external mic yang dia provide tu. But still audio daripada external mic tu still usable lah. Tapi aku lebih prefer kualiti audio daripada kamera tu sendiri. Next, aku nak share mengenai battery life. Dengan battery capacity dia 1550 tu,
aku cuba untuk rakam start daripada bateri dia penuh sampai bateri dia betul-betul flat sampai terpadam. So aku start record pada pukul 7 PM, bateri dia bertahan sampai 9.32 PM, bermakna aku dapat record selama 2 jam 32 minit. So memang agak lama lah. Kalau untuk action camera aku rasa tu agak baik lah, kita boleh rakam selama 2 jam 32 minit. So itu pun bagus, good job untuk Akaso. Cuma satu benda yang aku agak kecewa dengan kamera ni, dekat kamera ni punya highlight dia ada mention satu function, iaitu one quick capture. Sama tu lah lebih kurang macam tu, maknanya kita tekan sekali dia terus capture. So aku membayangkan dia punya function tu samalah dengan GoPro ataupun Insta360, tapi rupanya tak. One click quick capture tu hanya boleh digunakan sewaktu kamera ni on ataupun aktif. Bermakna walaupun screen dia off, time tu je korang boleh guna. Bermakna kalau kamera tu tengah memang betul-betul off, korang tekan sekali, dia takkan on dan terus record. Dia tak sama macam GoPro. So aku, untuk penggunaan aku, benda ni sangat-sangat penting lah untuk kita merakamkan aksi. Contoh dia macam kalau untuk kayak fishing, kalau strike kan, kita terus tekan sekali, dia terus record. So dengan aku ingatkan benda tu ada function tu sama, rupanya tak, dia tak ada, dia tak boleh macam tu. So tu agak kecewa lah untuk aku personally. Itu satu benda yang aku tak suka lah. Secara overall, bagi pendapat peribadi aku, untuk kategori budget action camera dengan features dan performance yang ditawarkan oleh kamera Akaso Brave 8 ni, kalau korang memang berminat dengan brand Akaso, korang memang nak cari kamera daripada model-model Akaso, so ni adalah model yang terbaik yang korang patut pilih. Dan kalau korang memang ada budget yang tight, tapi korang nak cari kamera yang boleh record 4K 60 frame per second dan ada feature-feature yang lain macam apa 8K timelapse, 16 times slow-mo tu kan, so ini adalah kamera yang korang boleh consider. So itu saja yang aku dapat komen ataupun yang aku boleh suggestkan selling point untuk kamera ni. Okay, hopefully daripada sharing ni dan daripada testing-testing yang aku dah kongsikan tadi tu dapat membantu korang untuk decide sama ada berbaloi atau tidak untuk korang beli atau untuk dapatkan kamera Akaso Brave 8 ni. Link untuk pembelian dari Shopee aku akan letakkan dekat deskripsi video dekat bawah. Terima kasih kepada korang yang telah menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.